Assalamualaikum sahabat Salam Malam. Bagi Anda yang suka bermain Among Us, game yang sangat viral sekarang ini, kami kepingin memberitahu caranya bermain Among Us di PC tanpa berbayar. Seperti Anda ketahui bahwa untuk main di PC atau di laptop, aplikasi game Among Us itu harus berbayar. Nah, bagaimana caranya main Among Us di PC atau laptop tidak berbayar? Bisa nggak? Bisa, pasti bisa. Ayo, kita mulai. Yang pertama, sahabat Calamalom harus install aplikasi TeamViewer di laptopnya. Ini aplikasinya, TeamViewer. Ya, kita cari di Google Team Viewer yang ini ya. Nah, kita download. Ini kita asumsikan sahabat Salam Malam udah download aplikasi Team Viewer. Nah, ini dia. Sudah kita download. Lalu di HP Android sahabat Calamalom juga harus download TeamViewer, sehingga antara aplikasi TeamViewer di smartphone atau HP Anda dengan TeamViewer di PC atau laptop terkoneksi. Nah, ini TeamViewer di PC atau laptop udah ready. Terus kita koneksikan TeamViewer di HP. Ini ID ini adalah ID yang diberikan di HP. Ini. Jadi ID yang di HP kita masukkan kemari, lalu kita konekkan. Ini udah connect. Nah, udah terkoneksi dengan HP. TeamViewer dari laptop terkoneksi dengan TeamViewer Android. Ini dia. Ini kita besarin aja. Ini bisa kita hilangin. Nah, kalau Anda belum punya aplikasi Among Us, bisa di Play Store. Terus ketikkan Among Us. Nah, kita install. Kita install. Aplikasi Among Us ini membutuhkan space di hard disk kita 71,57 MB. Itu ruang yang dibutuhkan di baik di HP maupun di laptop. Downloadnya tergantung dengan kecepatan internetnya. Kalau internetnya IndiHome yang 10 Mbps itu downloadnya cepat. Kalau uploadnya 1,9, downloadnya 10, fluktuasi nggak pasti 10, kadang 8, kadang 9, kadang 10. Dan tergantung pemakaian, banyak pemakaian juga. Kalau semakin banyak orang pakai, semakin berbagi 10 Mbps atau 9 Mbps berbagi. Nah, ini sudah aplikasinya udah 99% Among Us-nya menginstall. Kita tunggu. Ini udah 4 juta ulasan. Ratingnya udah lebih dari 7. Downloadnya 100 juta lebih Among Us-nya. Baik, kita buka. Ini dia Among Us-nya. Nah, kalau udah terinstall begini,
Silakan Anda mainkan Among Us-nya di laptop. Di laptop. Tanpa berbayar. Sahabat Celamalon, itulah cara atau trik bermain Among Us di laptop atau PC dengan bantuan TeamViewer. Langkah-langkah yang pertama tadi adalah download TeamViewer di dua sisi, sisi laptop, satu sisi di smartphone. Kalau sudah terkoneksi, silakan install Among Us-nya, terus ini saya nggak tahu nih cara main Among Us itu gimana ya. Hi everyone, big news, please read the full post here, but if you can wait here the key points. Caranya ya, nggak tahu. Local online, how to play ya, atau free. Kalau online, gimana caranya? Coba kita online. Click game, enter name. Kita enter name. Jijik, nah, jijik aja. Udah. Terus. Oke ya. Oke, jijik. Public, find game, private, enter game, create host. Public aja ya. Kita gabung sama game orang lain. Asu. Siapa nih Asu? Leonik, Venki, Willy, Imposter, Chat Order, Imposter, Anyone, Chu, Tree, The Skier, Polus. The game you tried to join already started. Check with the host to see if you can you next round. Oh itu ya. Udah mulai kali. Wah, sahabat Celamalom. Ya, caranya lagi ya. Oh, ini tanda silangnya. Saya nggak lihat. Nih. Find game aja. Oh, Zaki. Sayang kamu. Coba yang ini. Dengan join full. Full. Suruh cari yang lain ya. Mana yang lain nih? Order. Spanish, English saja. Tiga. Coba kita imposternya dua. Imposternya dua. The game you try to join is pull. Check with the love the host to see if you can you neck run. Gimana nih, kita coba create host. Nah, make player confirm impostornya one. Make flyernya gak usah banyak ya, 5 aja ya. 5. Oh, 5, oke, okay. Confirm. Oke, okay.
Disconnect from the server. Wow. Level packet says 14 was not active after 6 second. Oh ya. Yeah. Jadi itu sahabat jalan malam cara main Among Us lewat PC tanpa bayar. Semoga trik dan cara ini bermanfaat bagi sahabat celah malam. Lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.